أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk bertemu pada siri kali ini, iaitu siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Tata Tertib Pembaca Al-Quran. Sebelum kita meneruskan sesi perbincangan kitab pada kali ini, suka untuk saya mengajak sidang penonton, jom kita sama-sama menekan butang subscribe di YouTube channel TV MMBS ini. Dan boleh like page Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah, serta boleh follow Instagram Masjid Al-Muktafi Billah Shah, iaitu mmbs.kt. Di sana kita sediakan pelbagai info serta pengisian yang bermanfaat. Antaranya adalah perbincangan kitab yang akan kita sambung perbicaraannya pada hari ini, insyaAllah. Hadirin mukminin sekalian, pada siri perbincangan yang lepas, kita telah pun selesai membicarakan satu fasal dalam bab yang kelima, iaitu bicara tentang tata tertib penyentuh Al-Quran. Kita bicarakan berkenaan dengan fasal supaya jangan kita mencari keuntungan keuangan dengan Al-Quran. Kita telah bicarakan fasal tersebut sebanyak dua bahagian, dan pada hari ini kita akan masuk kepada fasal yang berikutnya yang diberikan tajuk oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tajuk fasal pada kali ini adalah memelihara Al-Quran dengan selalu membacanya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hendaklah sang murid memelihara pembacaan Al-Quran dengan cara kita banyak-banyakkan membacanya. Para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in ada berbagai-bagai cara untuk mengkhatamkan Al-Quran, sama ada dalam masa yang singkat ataupun mereka mengambil satu tempoh masa yang lama. Tetapi menjadi amalan para salafus salih, mereka istiqamah dalam pembacaan Al-Quran. Sehingga kan kata Ibnu Abi Dawud yang menukilkan daripada setengah para salaf bahawa biasanya mereka akan mengkhatamkan Al-Quran sama ada satu kali khatam setiap dua bulan. Ada yang keadaan satu kali khatam setiap satu bulan, maknanya sebulan dia akan khatam satu Al-Quran. Ada yang satu kali khatam setiap 10 malam. Ada yang satu kali khatam setiap 8 malam. 8 malam sekali dia akan khatam Al-Quran. Dan 7 malam, ada yang setiap 6 malam dan berbagai-bagai keadaan lagi. Ada yang setiap 8 hari dia akan mengkhatamkan satu Al-Quran. Ada yang setiap 8, ada juga yang mengkhatamkan Al-Quran 8 kali khatam dalam masa satu hari, tuan-tuan. Disebut oleh para ulama, ada yang mengamalkan pembacaan Al-Quran 4 kali khatam pada siang hari dan 4 kali khatam pada malam hari. Subhanallah, satu hari 8 kali khatam Al-Quran. Ini merupakan amalan para salafus salih dalam erti kata nak menjaga kemuliaan Al-Quran dan juga menjaga hafazan mereka terhadap Al-Quran. Ini sangat penting bahawa Al-Quran yang kita ada, yang kita berdamping dengannya, mestilah dipelihara dengan cara sentiasa membacanya, melazimkan pembacaan seperti mana yang kita baca dalam doa khatam Al-Quran, ana al-laili wa atraf an-nahar. Setiap malam dan juga setiap siang kita berdamping, beramal, membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai amalan kehidupan seharian kita. Dan ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran dalam masa satu hari dan satu malam. Antaranya adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Sayyidina Uthman ibn Affan seorang yang sangat mencintai Al-Quran. Bahkan di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman juga beliau mengarahkan supaya dikumpulkan Al-Quran
menjadikan satu mushaf yang digelar sehingga sekarang mendapat manfaatnya, kita mendapat manfaat daripadanya, iaitu Resam Uthmani. Resam yang disusun, mushaf Al-Quran yang disusun bermula daripada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Bahkan sejarah berkenaan dengan Sayyidina Uthman dengan Al-Quran ini tercatat dalam lipatan sejarah, disebut oleh ulama-ulama sirah bahawa ketika peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, beliau dikatakan dalam riwayat menyebut sedang membaca Al-Quran. Tatkala mana ada orang yang masuk melalui bumbung rumah Sayyidina Uthman, setengah riwayat menyebut dibakar pintu rumah Sayyidina Uthman dan diserbu masuk oleh para pemberontak, dibunuh Sayyidina Uthman dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran. Ini bukti daripada sirah, daripada sejarah yang mengatakan bahawa inilah para salafus salih yang sentiasa memelihara bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidina Uthman ibn Affan dengan cara dimatikan beliau dalam keadaan beliau berpuasa. Disebut oleh Sayyidina Uthman, apabila sahabat-sahabat terdekat memujuk Sayyidina Uthman untuk meredakan keadaan yang berlaku, kata Sayyidina Uthman, tidak mengapalah, kerana semalam aku telah bermimpi aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimaklumkan kepada aku oleh Rasulullah untuk diajak berbuka puasa bersama-sama di syurga. Hari Sayyidina Uthman dibunuh, beliau sedang berpuasa dan berbukanya beliau seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah bersama-sama dengan baginda di syurga. Allah Ta'ala mengangkat kemuliaan Sayyidina Uthman asbab daripada kecintaan beliau kepada Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran di setengah riwayat disebut dalam masa satu hari dan juga satu malam. Begitu juga yang berlaku, yang diamalkan oleh sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari dan juga Sa'id bin Jubair dan juga kebanyakan ulama, iaitu antaranya Imam Syafi'i dan juga Imam Mujahid dan juga ramai lagi. Ini salah satu contoh bagaimana para salafus salih memuliakan Al-Quran dengan sentiasa membacanya, tidak menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai satu amalan yang bermusim. Terutamanya hanya apabila dibaca ketika datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak sahaja. Diusahakan untuk mengkhatamkan satu Al-Quran, selesai bulan Ramadan, langsung tidak disentuh Al-Quran selepas pada itu. Ini semua merupakan amalan yang tidak menepati dengan amalan para salafus salih, kerana mereka sentiasa melazimkan diri membaca Al-Quran walaupun dalam kesibukan mereka sebagai khalifah, sebagai tentera Islam, sebagai apa saja dalam kehidupan, mereka menjadikan Al-Quran sebagai tunjang dalam hidup mereka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini pada bahagian pertama fasal ini, dan akan kita sambung pada bahagian yang kedua fasal ini, nak membicarakan ataupun nak berbincang berkenaan dengan siapakah yang benar-benar dikira menghayati Al-Quran yang dibacanya. Apakah cara untuk kita menghayati pembacaan Al-Quran yang kita lakukan pada setiap hari? Akan kita bicarakan pada siri yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.